tahun dengan teman sekolah. Maraknya kasus bullying atau tindak terjadi. Mereka membenciku tanpa alasan. Menindasku tanpa memedulikan perasaan yang kualami. Terkadang aku mempertanyakan apa maksud dari kehidupan yang kujalani ini. Aku pikir ini hanya berlangsung untuk sementara. Tapi ini selalu menghantuiku setiap saat. Aku merasa bahwa aku benar-benar tidak berguna. Aku sampah. Sepertinya dunia lebih baik tanpa adanya diriku. Jadi, aku memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Thank you.